Pertama-tama kali kita akan makan bakso dulu sebab aku dah makan ni kan, aku mana nak basuh tangan. Rosak woi. Ya ampun. Oh, tu boleh tak? Banyak cilinya. Hey guys, assalamualaikum. Syirat di sini. Kasih terima satu kali. Syirat. Hari ini kita menterjah-terjah lagi untuk mencari bakso mana yang tersedap. Hari tu kita pergi dekat Bandar Seri Permaisuri ya, makan bakso beranak, bakso mencun. Kali ini kita akan datang ke Kulai Johor Bahru. Kita datang sempadan sini. Ini nama kedai dia apa? Aku lupa dah. Oh tuan. Nama kedai dia Ayam Penyet 3 Abdul. Katanya sini adalah best seller untuk dia kira macam leader lah kalau kawasan Kulai ni. Dia punya pada the best terutama Ayam Penyet. Nak pusing tuan nama kedai dia. Warna hijau kau, bawah kening. Itu. Menyelah kala dia. Jom, aku dah kebulur dah ni. Sekarang kau berapa? Kau dua? Jom. Lokasi kedai dia, dia sederetan kat sini. Situ. Sebelah, Rikiamo. Zoom sikit. Gitu. Katanya Ayam Penyet 3 Abdul ni paling tersedap untuk Ayam Penyet dan juga Ayam Geprek. Jadi kita ambil juga dia punya bakso. Ada bakso beranak dan juga bakso mercun. Mercun ni tak apa-apa nampak mercun. Dia sikit je dia punya sambal dia. Kita akan cuba, okey? Sementara tu, mana kursi aku? Kita nak tukar. Dan kita akan buat thumbnail. Sekarang dah pukul 2 lebih. Masih ramai datang. Jom kita tukar kursi. Pertama-tama kali kita akan makan bakso dulu sebab aku dah makan ni, aku mana nak basuh tangan. Itu punya bakso beranak ni. Besar weh, satu pinggan. Cuma dia tak pakai soun, dia pakai bihun. Memang nampak bihun kat sini. Mari rapat sikit kita kopek. Dalam dia ada berbola daging kecil dan juga burung puyuh. Cuma kat sini dia tak ada urat keting. Bismillah. Pekat. Tapi dia punya bakso dia ni dah lebih ke arah bihun sup Malaysia. Macam tu. Kita tambah sikit cili. Kicap sikit. Letak dia punya sambal lagi sedap. Tapi dia dah jadi ke arah bihun sup Malaysia. Besar woi. Sudah lah dunia ni. Tak banyak tepung. Terasa dia punya amat daging lagi. Untuk yang ni aku puji. Ya ampun. Oh tu boleh tak? Banyak cilinya. Maaf aku. Aku rasa untuk sup ayam ni adalah sup yang sama dekat bakso. Ke lain kita akan cuba ya. Okey lain. Ni rasa sup ikan. Ikan pula. Ni rasa sup ayam. Sup fishball. Sedap ni. Buang. Katanya ni best seller dia. Nombor satu di Kulai. Kita akan rasa okey. Untuk ayam aku puji. Crispy kat luar. Dalam masih lagi tender lembut. Buang dulu sambal dia. Untuk dia punya sambal hijau ni sedap. Dia macam masam-masam ada limau. Tapi bukan limau. Aku tak suka apa benda. Dia tak pedas. Yang ni nice. Sedap lah sambal dia. First time aku rasa sambal macam ni. Dia ada tinggi-tinggi taste wow. Macam serai ke atau seakatan dengannya. Seterusnya kita akan cuba dia punya ayam geprek. Mak datuk dia punya sambal. Meriah. Semalam kita baru je makan ayam gepuk. Hari ni berpedas-pedasan lagi. Dia pakai berwangi ke? Bukan. Hmm.
Lepek, terasa pedas dia. Pedas lada dia strong. Kita try makan dengan limau. Lagi dia macam-macam sikit. Tapi itulah perubahan ayam dia kecil. Macam ayam kampung dia bagi ni. Udah dia naik weh. Bila kau tambah limau, dia bagi impak rasa masam-masam dekat pedas tu. So dia akan cut sikit rasa. Tahap kepedasan tu akan kurang. Tempe dia nampak rangup betul. Dah kepedasan kita makan bakso mercun, mula kita minum air jagung dia. Oh, ada seal eh. Mantap. Iya, tuang dulu. Pekat ni kala dia. Mak Datuk. Pekat gila jagung dia. Dia punya jagung rasa berlemak. Dia macam ada jagung yang macam sirap jagung tu. Aku tak tahu apa benda. Dia pakai jagung madu ke eh? Dia pandai balaskan dengan benda masin-masin tau. Garam kot. Tadi pula aku minum. Itu cabutnya. Eh, ni kaca kot. Memang betul-betul import. Gele. Oh, tu berhenti. Dia kelat tapi tak pahit. Apa yang aku? Dia kelat tapi tak pahit. Dia kelat, pahit-pahit tapi tak manis. Bagus. Pekat tu. Ni kalau ada susu sejat, kau campak dalam ni, tu jadi tak ais. Dan ni guys. Video sampai sini saja. Aku harap korang tu aku makan di ayam penyet tiga habis di kelas Johor ni. Kalau korang ada idea lagi, bakso beranak atau mercun atau juga ayam penyet kat mana sedap, sila drop comment kat bawah kan. Kata dia dukung. Personally, go ayam penyet. Ayam penyet dengan sambal ni sedap gila. Dia sama je ayam penyet dengan geprek. Beza dia adalah sambal.